Okay. Pertama, kita tengok gambar dulu. Gambar dulu sebelum buat soalan, sekarang tengok gambar dulu. Ini dari kecil ke besar, kita boleh tahu ini jenis ke 4 pembesaran. Kecil ke besar atau besar ke kecil, tetap panggil pembesaran. So, kita boleh tahu ini adalah pembesaran. Dan untuk yang dua kecil ini, tengok kita pertama, muka tak sama. Tengok muka dia tak sama. Jadi ini bukan translasi lah. Tengok boleh lipat ke? Ini boleh lipat ke sini ke? Rasa tak boleh lah. Tengok juga cuba lipatkan. Kiri kanan kat, tak mungkin. Atas bawah tak mungkin. Jadi ini tak boleh lipat. Jadi last adalah, ini adalah putaran. Jadi sini adalah putaran. Lepas sudah buat soalan ini, kita sudah tahu, kita perlu tengok soalan. Soalan mana baca soalan dulu? Yang penting, nyatakan connect image bagi point A. Kita mesti tentukan mana itu objek. Ada pelajar dia salah pilih objek, dia mungkin pilih di sini. Soalan objek. Objek ini ada selalu diletak di belakang nyatakan ataupun cari, tengok nyatakan belakang mesti ada nampak objek. So kita highlight lah. Ini objek titik A dan kita tulis ini ada objek. Objek. Dan kita boleh buat soalan, baca soalan. Nyatakan koordinat image, nak cari image. Titik A di bawah translasi T. Jadi kita boleh guna formula. Nampak T translasi. Kita guna tolong orang. Jadi T adalah nilai ni baca. T adalah 2. Negatif copy dan nilai ni. 2 negatif 4. Dan objek. O adalah objek. Formula ialah tolong orang. Untuk ingatlah tolong orang. Tapi sebenarnya ini adalah translasi. Ini adalah objek. Objek boleh lihat daripada titik A. Jadi kita tunjuk titik A. Mana titik A dia? Daripada gambar ini. Gambar raja ini. Kita boleh tahu ini negatif 3. X negatif 3. Y adalah 9. Jadi kita letak sinilah. X dulu. Negatif 3, baru letak Y, 9. Kita selesaikan ini. 2 tambah negatif 3. Kita guna kalkulator. Selamat kita guna kalkulator. Untuk elakkan buat kesilapan, 2 tambah tolak 3, kita dapat negatif 1. Dan ke bawah, negatif 4, bawah nominal bawah ini, tambah 9, dapat 5. Dan jawapan tulis dalam bentuk mufuk. Jadi jawapan kita tulis di sini ya. Sudah tulis jawapan juga SPM, tulis jawapan di sini. Negatif 1, 5. Letak di jawapan di sini. Jangan letak jawapan di sini. Okey, untuk buat second. Yang kedua, kita highlight mana objek dulu. Objek titik D. Okey, titik D. Kita cari mana titik D. Titik D terletak di sini. Ini adalah objek. Untuk soalan kedua. Soalan pertama dan soalan kedua tidak ada kaitan. Jangan ambil balik yang soalan satu untuk buat soalan dua. Tak ada kaitan. Kita baca soalan di bawah pantulan P. Jadi kita mesti buat pantul lah. Dan untuk pantulan, kita baca soalan apa tu masuk pantulan P. P ialah pantulan pada paksi Y. Jadi mana paksi Y? Paksi Y adalah di mana tempat? Di sini. Sini ada paksi Y. Paksi Y ini seperti pagar lah. Pagar nanti kita mesti lompat pagar. Paksi Y.
Jadi kita tengok titik mana? Titik D. Mana titik D dia? Titik D di sini. Jadi kita mesti ada satu pagar di sini. Dari titik ini kita mesti lompat. Ini panggil pantulan. Lompat. Dan sebelum lompat kita mesti tahu dari garisan ini ada 3 petak. Jarak dia 3 petak. Nanti anda lompat mesti 3 petak juga. Jadi dia kena 1, 2, 3. Ini adalah jawapan untuk pantulan daripada titik di objek lompat ke sini. Jika tengok koordinat dia. Tengok X dulu. 3. Ini 7. So jawapan 3, 7. Dan kita tulis jawapan di kertas ini. 3, 7. Okay. Kita masih ada soalan yang ketiga. Baca soalan. Titik B dia bagi bulan TP. Jadi kita mesti highlight mana itu objek. Objek ialah titik B. Ini adalah objek. Kita tandakan dia. Okey, ada TP. Apa maksud TP? TP. Kita ada dua perjemaan. Kita mesti buat mana satu. Ini macam dalam. Ini macam outside. Dalam dengan luar. Dalam ini macam stocking. Outside ini macam kasut. Kasut membalut stocking. Jadi kita mesti pakai stocking dulu. Baru boleh pakai kasut. Jadi kita mesti pisahkan dulu. Sebab ada dua perjemaan. Kita buat P dulu. Tapi P tadi kita sudah buat lah. P tadi kita sudah buat. Jadi kita boleh ambil nilai dia lah. Tak boleh buat sekali. Jawapan tadi adalah 37. Bukan sorry, sini 37 untuk second. Jadi 37 sini. Kita salin balik terus 37. Sebab ini adalah pantulan 37. Salin dan kita buat T. Ingat formula. T adalah translasi. Formula dia tolong orang. Kita buat 2 kurung. Kita copy. Objek ini bukan lagi untuk ambil yang titik B. Ingat, titik B ini sudah buat pantulan. Sudah pakai stocking. Jadi tak boleh ambil B. B sudah tukar 37. 37 letak di sini lah. Mesti bawa ke sini. 37 bawa. Lepas ini kita tengok soalan T. Apa tu T? T translasi negatif 2. Kita copy dia. Kita copy dia. 2 negatif 4. Dan proses tambah torak kita guna kalkulator. 2 tambah 3 5. Dan kita 4 tambah 7 3. So jawapan 5, 3. Jawapan pertama stocking daripada titik B buat proses perjemaan P. P dapat, kita buat T lagi. So ini jadi ini. Jadi kita jawapan, kita tulis bukan 37, jawapan last 5, 3. Nah ni jangan padam lah. Bosan ni tak hanya padam, tapi jawapan yang penting ini. Okey, untuk yang B, bahagian B ini, kita tadi sudah buat. Semasa tadi sudah sebelum kita start soalan, kita sudah buat. Kita baca soalan. EFGH ialah image. Bahasa Melayu, EH ini ialah image. Okey, kita highlight ini. Jadi kita cari apa tu EFGH. Mana EFGH? Ini image. Sebab dia kata ialah image. Jadi ini image. ABC ialah objek. Objek mesti ke image. Objek ke image. Jadi ini kita bentuk tadi sudah buat. Ini adalah putaran. Sebab tak boleh lipat. So jawapan kita tulis. Kita tulis jawapan. Sini tulis. Yang pertama dia kata V. Di bawah proses perjemaan V. Jadi kita guna simbol lah. Letak simbol V.
sama dengan V sama dengan putaran. Ini putaran, ditulis putaran. Putaran. Dan putaran ini, kita ada untuk putaran. Kita mesti tahu ada dua jenis. Satu 90 darjah. Satu 180. 90 darjah ya, Rang. Dia bentuk ya. Jika tegak, dia akan tukar pantu jadi tiduran ini. Bangun, tidur. Ataupun dia tidur, lepas tu dia boleh bangun. Boleh nampak lah bentuk dia macam ada satu L. Garisan dia sesiku. Bentuk 180. Jika dia baling, dia putar 180, dia tetap baring. Jika dia beri tegak, dia juga jika diputarkan, dia akan dapat ini. Dari satu garisan. Jadi kita tengoklah soalan ini. Kita cuba tengok soalan ini. Ini 90 darjah ataupun 180. Kita boleh nampaklah. Contoh saya boleh lukis satu manusia di dalam bentuk dia. Contoh ini sepadan mana? Sepadan ini tengok. Berdiri, baling. Berdiri, tidur. Ataupun kita boleh buat ini satu manusia sedang tidur. Lepas tu dia. Dia boleh macam bangun lah. L, satu dampak L, tengok. Satu L dapat muncul. So, ini boleh tentukan ini adalah 90 darjah. So, jika untuk 180, dia akan dapat satu garisan. Satu garisan. So, kita boleh tahu lah ini adalah 90 darjah. So, kita tulis lah. Putaran 90 darjah. Dan untuk putaran, dia ada satu sifat lagi. Ikut jam. Ataupun lawan jam. Ini ikut jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Seperti ini jam ini. Ikut jam. Lawan jam. Di sini lawan arah jam. Jadi kita tengok soran. Dan soran. Mana image? Mana objek? Tadi kita sudah tandakan. Ini image. Ini objek. Objek ke image. Ada dua pusingan. Sini atau sini. Ulasa mana paling cepat. Kita boleh tahu mana satu. Sini pusing putar ke sini atau sini putar. Okey, ni mana satu paling dekat. Contoh kita pilih ini. Dengan ini. Tengok saya pusing ni. Saya putarkan, dia dapat sini. Mana paling dekat, jika saya on sini, nak sampai sini, kita pusing, guna ini, ikut. Ini adalah lawan jam. Lawan jam, kita pusing. Pusing, kita baru dapat ini. Jadi ini lebih, jarak lebih jauh lah. Semua sampai sini. Untuk ini, berbanding ini, sudah senang dapat jarak dekat. So, kita utamakan mana yang paling dekat. Paling dekat inilah. Kita tak mau pilih ini. Jadi ini kita boleh jam. Ini adalah ikut jam. Ini adalah ikut jam. Jadi kita tulis jawapan putaran 90 darjah ikut arah jam. Dan kita ada lagi satu pusat putaran. Pusat putaran. Kita boleh rujuk daripada gambar. Saya sudah buat video, anda boleh tengoklah macam mana kita dapat pusat putaran 90 dan 180. Jadi kita pilih mana titik untuk cari pusat. Contoh bahagian yang sepadan ini, C dengan mana sepadan? C dengan G sepadan. Jadi jika C dan G sepadan, kita buat satu garisan. Satu garisan. Ada dua garis, dua L, C ke G. Boleh lalui jalan pertama. Jalan kedua, dia boleh juga
Dari C ini ke sini ada dua L. Satu sini, satu sini. Dan formula untuk cari pusat putaran, kita mesti menggunakan anak panah. Anak panah ini tentukan mana paling jauh daripada anak panah ini. Kita pilih. Ini dekat dengan ini, kita tak mau. Kita pilih ini. Dari sini kita kira petak. Start sini boleh, start sini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak mesti bagi 2. Kita dapat 3. So, kita kira 1, 2, 3. Ini jawapan ke? Ini bukan jawapan. Sebab dia tak sampai bucu L. Kira sampai bucu L, ini memang jawapan. Sebab dia kurang satu step. So, formula adalah luar jangan pilih. Ini dalam, sorry. Dalam L. Ini outside L. Kita pilih luar atau dalam. Ada dua jawapan, mana satu jawapan. Kita pilih outside daripada L. Jadi jawapan inilah. Ini adalah pusat putaran. Ini bukan. Eh? Sebab dia kurang satu step. Kita keluar satu step. Jawapan adalah, kita tengok kandidat. Ini adalah negatif 3, 4. Pusat yang negatif 3, positif 4. So, kita tulis jawapan pusat negatif 3, Y, 4. Baru dapat V. Untuk W, kita tulis W. W ni kita tengok tadi, ya? Baca soalan, kita highlight JKLM dengan EFGH. Mana JKLM? JKLM. Okay. Dengan EFGH. EFGH. Jadi, image inilah. Jadi, kita tahulah. Sini ke sini adalah pembesaran. Dan tadi dia tanda. So, kita tulis ayat dia. Pembesaran. Ejaan mesti betul. Dan pembesaran ini, kita perlu cari satu faktor sekarang. Faktor sekarang, simbol ia adalah K. Formula ialah image bagi objek. Image by objek. Jadi, kita tanda mana-mana satu lah. Mana-mana satu sisi. Okey. Atas dengan atas. Jadi, pilih. Ataupun yang tegak ini dengan tegak ini. Ataupun yang condong dengan condong. Bahagian kiri dengan kiri. Empat sisi kita pilih satu set cukup. Jadi kita pilih mesti ini objek lah. Sebab soalan kata JKM ialah image. JKM image. So, EFGH ialah objek. Kita kira petak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 petak. Sini 1, 2. 2 petak. Jadi, formula adalah image bagi objek. Image bagi objek. Image bagi objek. Image 6 petak. Objek 2 petak. Dapat 3. Jadi, faktor faktor sekarang adalah 3. Kita tulis. Faktor sekarang adalah 3. Dan last, untuk pembesaran, kita perlu cari pusat. Pusat pembesaran. Jadi kita pusat pembesaran senang saja. Kita hanya sambungkan. Contoh you ada gambar ini. Mana-mana bucu. Ada bucu mana-mana sebadan kita sambung. Contoh bucu ini dan bucu ini. Kita buat satu garisan. Sambungan guna pembaris. Contoh ini dan ini. Kita boleh sambungkan. Sambungkan dia. Untuk dapat persilangan ni pusat. Jadi kita cuba tengok soalan ni. Mana titik kita pilih? Contoh saya pilih titik L. L ni sepadan dengan G. Kita sambungkan dia. Sepanjang-panjang mana garisan yang mana boleh. Lepas tu kita pilih mana lagi? Contoh saya pilih M. M dengan H. Kita sambungkan M dengan H.
Jadi titik persilangan ada garisan ni dan garisan ni, titik persilangan adalah di titik ini. Titik ni pusat pembesaran. Nilai dia x -2, y dia 3. Okey, tulis pusat. Pusat adalah -2. Nilai y adalah 3. Ha? Anda boleh, saya ulang sikit. Anda boleh pilih, contoh saya nak pilih ini dengan e. Boleh juga sambung tetap dapat ini. Atau kita saya pilih k dengan f. Tetap boleh dapat jawapan yang sama. Pusat tu, mana-mana satu bucu anda boleh pilih secara sepadan dan dapat nilai. Untuk yang bahagian B, last ini, sepatutnya ini C lah, saya rasa C. Kita tengok soalan. Untuk C ini, kita baca soalan. Untuk cari luas. Luas, kita ada cari luas, kita ada formula. Formula ialah IOK2. I, image. O, object. K, faktor skala. Jadi kita untuk selesai soalan ini, kita tulis formula C ini, IOK2. Dan kita baca, kita ada 4. 4 mungkin objek, mungkin image. Bagaimana kita tahu dia image objek? Kita boleh rujuk balik soalan. Dia kata EFG your image. So ini image lah. Inilah image. Jika anda tak tahu rujuk, anda boleh buat 2, cuba gantilah mana-mana 1. Contoh saya ganti 4 ke sini. Saya kata 4 ini image. Objek tak tahu. So, K ini kita adalah faktor skala yang tadi kita cari. Adalah 3. Jadi kita selesaikan. Objek ini 9. 3 kali 3, 9. Jadi objek adalah 4/9. Okey, jika kita cuba buat lagi satu, kita anggap 4 ini objek. Kita ganti 4/3. Kita selesaikan. (2) dapat 36. Jadi dia kata hitungkan luas JKLM 36 atau 4 persilangan. Pertama kita cek EFGH. Oh, EFGH ini dia kata nilai dia 4. Jadi kita tengok JKLM, kita dapat 36 ataupun 4/9. Kita cuba tengok JKLM. JKLM. Oh, JKLM ini adalah 36 ataupun 4/9. Jadi sudah tentulah ini 4. Yang kecil ni 4, yang besar ni tentu 36. Jadi kita tahu ini dah, kita tahulah ini salah lah. Ini adalah 36. Jadi kita bermaksud kita EFGH jarak 4. 4 ini bukan image. 4 ini adalah objek. So, jadi kita confuse di sini, kita rujuk silap. Jadi kita beritahu EF dan JK, kita banding, ini baru betul. Ini nak ini kita banding pada betul. Nak JKLM di sini, EFGH di sini.
JKL image. Jadi in image. Ini adalah objek. Jadi sometimes kita boleh confuse dengan seorang kerana dia ada dua, dia kata ini image. Sini dia berkata JKL image. Jadi kita selamat kita rujuk sini. Ataupun anda boleh buat kerja bodoh, buat dua, empat ini buat objek dulu, empat ini kita buat image dulu, lepas tu kita masukkan nilai dia, EFGH4, lepas tu JKLM ada 36, kita banding ataupun 49, kita boleh tahu lah, secara logik memang 36 lah, takkan besar dia kecil, lebih kecil daripada ini. Jadi, kita padam ini, dapat jawapan ini.